Halo semuanya, gimana kabar kalian? Nah, di episode kali ini sudah waktunya saya meninggalkan Alaska dan balik lagi nih ke Kanada. Tapi kali ini bakalan lintasi border yang berbeda dan buat kesana saya bakalan ngikutin Taylor Highway dan bakalan melintasi di desa kecil yang unik nih bernama Chicken. Desa ini berdiri di area pertambangan emas dari abad ke-19 dan menjadi salah satu yang masih bertahan di kota yang demam emas atau gold rush di Alaska. Populasinya sih cuma sekitar 12 penduduk nih. Wah, dikit banget ya. Dan Chicken menjadi kota terakhir di jalur ini sebelum saya ketemu Little Gulf, daerah perbatasan Kanada USA paling utara. Ya, inilah Top of the World Highway yang udah ada sejak sekitar tahun 1955. Dan jalan ini hanya dibuka selama musim panas aja nih. Dan beruntung banget nih saya bisa nyicipin berkendara di Top of the World Highway ini sampai membawaku ke Dawson City. Kita bakalan ke Dawson City. Yukon. Oke, sekarang di Yukon di Kanada. Maju sejam lagi kalau Alaska mundur sejam. Yuk, gas. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Sekarang kita di Top of the World Highway, udah masuk Kanada. Eh guys, listen. Aduh, tapi gerah loh. 25 derajat Celcius kali ya. Mulai September sampai Mei, durasi pas winter nih ditutup, nggak boleh ada yang lewat karena tebel banget saljunya nih pastinya. Oke. Lanjut, guys. Yuk. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky.
nyebrang itu Dawson City. Nah, ini Yukon River. Saya lagi nunggu ferinya buat nyebrang. Ya, jalan ini mentok sampai di terminal feri ini aja, guys. Nah, itu dia, guys, ferinya. Oh, udah mau jalan ke sini nih. Dan sungai Yukon River ini kelihatannya lagi deras nih airnya karena es lagi mencair di gunung, jadi wah, volume airnya meningkat drastis. Oke, ferinya udah OTW ke sini nih. Dan saya pun bakal nyebrangin sungai Yukon lagi buat ke Dawson City-nya, tapi bakal numpangin feri nih yang ternyata gratis buat siapa aja dan untuk kendaraan apa aja boleh masuk. Dawson City dan nyebrangin sungai Yukon ini ferinya nggak bayar, gratis ternyata. Oke, kita cari makan siang sambil nyari tempat camping juga di sini. Udah jam 3 sore soalnya, tapi mataharinya masih tinggi. Yuk. Nah, ini dia nih suasana kota Dawson, kayak di film-film ya. Dan kota ini kotanya para penambang emas yang udah ada sejak abad 19. Bangunan di kota ini memang unik dan klasik. Namun karena hari udah mulai sore nih, jadi saya harus cari tempat camping dulu nih guys buat istirahat. Wah, dapatnya di luar kota nih. Esoknya saya riding ikuti Klondike Highway yang basah karena hujan mengguyur sepanjang jalan ini, malah hujannya awet lagi. Oke, guys, ini dia masuk Dempster Highway, belok kiri ke Arctic Ocean. Dan di sini saya ketemu nih sama pertigaan jalan ke Dempster Highway nih buat yang mau ke Arctic Ocean di Tuktoyaktuk. Kita ke kota ini nomor 5. Kita ke kota ini Inuvik dulu terakhir, baru MacPherson Inuvik, baru terus sampai mentok di Tuktoyaktuk. Itu biker-biker yang mau ke arah utara di Kanada paling utara nih. Belok kiri itu.
Tapi karena saya lagi ada schedule lain, jadinya next time aja dulu deh buat mengunjungi ke Arctic Circle-nya. Wah, hujan pun tak kunjung reda nih guys. Sampai saya harus lewatin area konstruksi. Sampai-sampai saya di escort pilot car nih, di antara truk-truk yang segregaban. Saya pun riding terus sampai saya ketemu Stewart Crossing buat isi bensin. Tapi sialnya saya nggak bisa ngisi bensin nih, karena di sini kalau ngisi bensin harus bayar pakai kartu nih, yang ternyata sistem pembayaran pakai debit di daerah sini lagi sedang bermasalah nih guys. Dan saya pun terus lanjutin berkendara pelan-pelan aja nih sampai ke Pelly Crossing. Tapi lagi-lagi pom bensin di sini stoknya lagi kosong. Waduh, untunglah ada overlander lainnya nih dari California yang relain nyumbangin bensin satu galonnya. Going to tell you my story after I make the Prudhoe Bay 16 hours non-stop for 800 km. And back to my camp, I put the diesel fuel. Oh, well, this is not diesel, this is gas. Halo. Ada berita tuh ini, nggak tahu siapa yang punya nih, orangnya nggak tahu di mana nih, diantar berantak kayak gini. Mudah-mudahan nggak apa-apa orangnya nih. Halo. Lanjutin gas sampai ke kota Karl Marx dan bisa lega nih karena bisa dapetin bensin di sini dan bakaran lanjut berkendara sampai ke tujuanku, kembali ke Whitehorse, disambut cuaca cerah dan hangat. Nah, saya pun balik lagi nih ke Yukon Motorcycle Camp buat camping di sana sambil buat api unggun di suasana yang lumayan dingin ini. Ya, ngumpul rame-rame bareng biker lainnya dari berbagai negara. Kita saling sharing cerita dan pengalaman seru pokoknya. Hari berikutnya menjadi hari yang panjang lagi nih, riding dari Whitehorse menuju ke Watson Lake. Dan dari sini saya putusin buat ngikutin rute yang belum pernah saya lewatin sebelumnya, yaitu lewatin highway nomor 37 atau yang lebih dikenal di kenangan traveler, Stewart Cashier Highway. Info dari biker yang lain, jalur ini lumayan sepi dan bakalan jauh jarak antara pom bensinnya. Dan kudu hati-hati nih sama beruang, terutama grizzly bear. Walaupun sepi, rute yang satu ini mengasihkan dan epic pemandangan alamnya, yang mulai nampak pegunungan yang puncaknya tertutup salju punya British Columbia ini. Dan dari cuaca cerah terus turun hujan deh, yang tadinya lumayan hangat langsung berubah jadi dingin menggigil.
Dan akhirnya saya pun berhenti pas di area pom bensin, sekaligus ada restonya plus jualan minuman hangat juga nih di kota kecil ini, Deslake. Ini ada Goldwing pakai trailer, bapaknya baru explore British Columbia dari Colorado. Wih, gagah bener. Guys, istirahat sambil makan siang di Deslake Highway nomor 37 sih kalau di British Columbia. Nih, makan kentang goreng, ayam goreng. Piwi juga lagi makan. Ambil ngopi. Walaupun hujan gerimis, sikat aja lur. 9 derajat Celcius sekarang. Dan gak kerasa nih hari udah sore aja. Matahari pun mulai nampak nih setelah hujan selesai. Dan ketemukan tempat yang asik buat bermalam di pinggir Danau Edon Tenajun yang indah dan sepi nih. Guys, sekarang kita udah jam 3an sore hari ini. Hampir 400 km dari Watson Lake. Terus saya putusin buat camping di Cassiar Highway. Di pinggir jalan ada danau. Nih, kayak gini pemandangannya. Aduh, lumayan 9 derajat Celcius, cuma lebih baik aku camping sini karena nggak terlalu banyak nyamuk. Ini si rumba. Ya, akhirnya tenda udah berdiri, si rumba parkir di sebelah tenda. Cuma kita aja di sini. Dan pemandangannya, aduh hai banget. Ini si Piwi lagi tidur karena lumayan dingin hari ini. Itu nggak jadi hujan. Itu gunungnya tuh masih ada salju, guys. Sini nggak ada internet. Dan di alam sini masih banyak binatang liar. Harus waspada dari beruang nih. Untung kita udah punya bear spray dan pepper spray juga untuk self defense. Wih, keren banget sih jalur ini. Dan untungnya di sini nggak terlalu banyak nyamuk nih dibandingin campground lainnya nih. Oke, ntar lagi kita mau masak-masak. Ada meja bagus nih, meja piknik. Pegunungan di sekitar yang indah dan danau yang tenang membawa kedamaian emang. Tapi sebelum tidur, mari kita buat acara masak-memasak dulu nih guys. Semoga aja nggak ada beruang nih yang nyemperin buat minta makanan nih pemirsa. Oke, makan malam bacon ya. Thank you.
jarak pom bensinnya jauh-jauh, jadi saya isi di Desert Fox lagi nih. Sekarang kita ngisi 5 liter nih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan tunggu video seru lainnya. Ride safe dan salam adventure. Orang tajir lagi traveling overland. Indomie goreng. I'm staying within the national park tonight.